Jadi dia tok kita kat nyumai. Sekarang. Ha. Okey, kita nyumai ya. Kita bahan kita serupa je. Okey, kita ada serai, cili, bawang. Okey, ni dia punya tu. Isi dia ni lah banyak ni. Kita makan hari ni lebih kurang dalam 3 kilo. Ha, 3 kilo. Manis. Dapat mana tadi? Ni. Itu sana, di Kongo sana. Oh, itu Kongo sana. Oh. Tidak, saya tahu saya tempat itu. Okey, nanti kita tunggu kita punya kuali masak. Itu kita punya kuali dah panas, nanti kita masukkan minyak. Oh, kita akan masukkan minyak lah. Okey. Masukkan minyak. Okey, banyak sikit. Nah, sebab kita ada goreng dia, biar dia belenyang-belenyang tak? Baru rasa dia damang. Damang dan teh. Okey. Dah tunggu kita punya minyak dah panas. Okey guys, selamat berjumpa lagi di channel saya di Borneo. Okey, ni kita punya apa nama ni tadi? Lukan. Lukan dalam bahasa Iban saya dan dalam bahasa laut saya, dalam bahasa Melayu saya tak tahulah. Okey. Ramlah. Ah, ni cantiklah. Cantik. Besar-besar, berpanjang-panjang. Sedap ni. Kalau dimakan, tengok ni. Tengok. Sedap guys. Okey, bahan-bahan kita mudah saja, simple. Kita ada serai, ada cili, ada bawang putih. Okey, minyak kita dah panas. So kita akan masukkan rempah-rempah ni, kita akan tumis dulu. Right? Ha. Kita tumis dulu. Nanti guys, dia macam bersiap. Ha, tengok. Hey, sedih saya. Terus kita punya api, perhatikan kita punya lampu gas ni. Nanti dia hangus guys. Tak hisam tak apa, jadi masakan kita sedap. Okey, yang penting ada selera makan. Sekarang lebih kurang dalam pukul 9 lebih lah saya masak. Untuk dorang semua ni, dorang semua ni, untuk tamu. Bapak sis. Oi. Bapak sis. Kejap. Eh. Udah baru udah masuk lukan tadi. Okay. Chip. Kita masak ni goreng. Okey, kita akan goreng dia. Ha. Okey. Okay, lepas tumis semua. Okey, nampak tu minyak tu masuk sini sini. Minyak tu pecah-pecah ni. Oh, tengok pecah-pecah. Baru kita masukkan kita punya lukan. Ini bukan kerang guys. Besar. Oh, besar. Tak. Ha. Okey, kita gaul-gaul dia. Gaul dia pelan-pelan. Ha, macam ni. Bakar dia sebati. Okey, mantap guys. Okey guys, stay tune. Okey guys. Ha, kita akan campur Ajinomoto. Ikut rasa lah. Okay, ikut pilihan masing-masing. Kalau nak masin, bubuhlah banyak sikit. Tapi saya orang muda, saya tak nak masin-masin guys. Nanti saya dah tua, rambut dah tak ada. So kita pelan-pelan. Nah, bubuh sikit-sikit. 2, 3, 4 cukup. 4 sudu. 4 sudu garam. Okay, kita campur dengan Ajinomoto. 2, 3, 4. Alright. So kita masukkan dengan krema, masakan cooking krema, itu kicap, kicap pekat lah. Tapi ini, ini nama Melayu dah lah. Ini Cina, saya rasa tak halal lah. Okay. Halal ke halal? Ha, ni cap halal dia. Ha, halal. Okay, kita campur dia. Tak ni? Sikit. Sikit saja. Mimit. Okay, cukup. Alright, kita campur sekali dengan kicap. Kicap manis ataupun kicap jalin. Okay. Ah, macam ni. Apa okay. Ini gula. Sedikit gula biar rasa dia manis-manis sikit. Okay. Okay, cukup. Okay, nanti kita gaul balik. Okay. Okay. Ah, mantap. Tengok
dia punya perubahan. Lepas kita campur dengan kicap kurma, dengan kicap manis, baru rasa dia sedap. Tengok guys. Okay. Tengok di sini. Oh, memang terbaik lah. Saya pun tak pernah ni guys. Saya sendiri, iaitu Lukan ni. Ini first time. Saya akan cuba makan. Okay, kita try. Terima kasih kepada Tuhan sebab kita dimudahkan rezeki hari ini. Kita dapat Lukan, iaitu 38 kilo guys. Kita cari dalam pukul 6, pukul 7 lebih, kita dah habis cari, kita balik. Okay, sekarang ni kita masak, mau makan. Perut pun dah lapar. Okay, right. Kita pun tunggu kita punya Lukan hampir masak. Okay, yang memang cepat cantik lah, terbaik sekarang ni. Kita tunggu dia, kita masak dia kering sikit. Okay. Kita juga ada menu ikan. Ini ikan terbaik lah, saya dapat jala tadi. Cantik guys, ikan lampap ataupun ikan mengalan. Sebab ikut dia hitam, mengalan lah saya panggil. Okay, bahan-bahannya madam, jadi dia makan masak ni. Saya gunakan bawang putih, bawang merah, cili, asam kepin. Nanti kamu orang tengok. Tengok lah. Orang tengok macam mana saya nak masak. Sesuai guys. Ambil cara. Okay guys. Kita gaul-gaul dia, kita tunggu dia semua kering lah. Okay. Lekan masak kering ni. Masak kicap. Okay. Simple je. Style Borneo punya. Style anak Iban tu. Okay guys. Nanti kan. Kita punya kerang ni dah masak. Apa, kita punya Lukan dah masak. Okay, kita tutup api. Okay, masih baik lah. Mantap. Saya akan cuba try makan satu dulu. Satu ataupun dua. Okay guys, saya akan cuba try makan. Masakkan saya sendiri. Satu ni. Panas dah. Ramai lah. Gelap. Mantap. Jangan lupa sekat tadi punya komen kalau ada saya. Okay guys. Bye bye. Okay guys. Saya akan cuba bagi dia orang rasa. Apakah rasa dia? Pan. Kita review. Sama keras. Apa rasanya? Kopres, sebister? Kemai. Manis. Manis. Okey, lepas ni kita nak suruh isteri kopra pula yang rasa. Bagi. Oh, ini kio. Ini Balana. Okay, kita nak tunggu kejujuran dari Balana. Macam mana rasanya kio? Sedap. Balana. Elsam, macam mana rasanya? Okay. Okay. Ah, seorang lagi kita punya perasa wanita. Urang sebuyang. Power Rangers ni guys, Power Rangers. Beda. Jarasa sedap. Ini bukan saya masak tau. Ini yang masak adalah Eddie Borneo. Yang memang punya channel YouTube dia masak. Tadi review dia memang sedap lah. Memang terbaik. Baik guys. Nyamai. Ini boleh tadi nyamai. Memang terbaik lah. Jadi Lukan, makan Lukan. Siap. Jadi set.